salam sehat. Kalian tahu gak sih manfaat apa saja yang diperoleh ketika rutin memakan belimbing? Apakah belimbing baik untuk penderita diabetes? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kepoin video ini sampai habis. Belimbing yang dalam bahasa Inggris punya nama starfruit ini mungkin banyak yang tidak suka. Namun, jangan sepelekan loh manfaat menyantap belimbing. Belimbing dikenal sebagai buah yang diyakini bisa menurunkan tekanan darah. Selain itu, buah berwarna hijau kekuningan ini juga memiliki beberapa manfaat lain bagi tubuh, di antaranya mencegah kanker. Para peneliti telah menemukan bukti bahwa belimbing adalah buah yang khasiat anti kanker yang kuat. Buah ini mengandung senyawa polifenol yang mampu melawan efek mutagenik dari radikal bebas dan menyingkirkannya dari tubuh. Dengan demikian, tubuh terhindar dari risiko kanker hati. Selain itu, belimbing juga mengandung sejumlah besar serat yang membantu membersihkan usus besar, sehingga menurunkan risiko kanker usus besar. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Kadar vitamin C yang tinggi di dalam buah belimbing menjadikan buah ini baik dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penyakit yang disebabkan karena virus atau bakteri seperti batuk, demam, dan sakit tenggorokan bisa dicegah dengan mengkonsumsi belimbing segar atau jus belimbing secara teratur. Konsumsi buah ini juga dapat meningkatkan produksi sel darah putih. 3. Melancarkan pencernaan. Serat yang sangat penting untuk menjaga saluran pencernaan Anda tetap sehat. Konsumsi buah ini akan merangsang pergerakan tinja melalui saluran pencernaan. Dengan demikian, dapat mengurangi sembelit, kram, diare, dan kembung. Selain itu, konsumsi belimbing dapat meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral penting lainnya. Belimbing juga memiliki sifat anti peradangan yang dapat mengobati bisul perut. 4. Menjaga stabilitas tekanan darah. Belimbing mengandung kalium dan natrium yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu dalam menjaga tekanan darah. Tekanan darah yang normal sangat penting untuk menjaga jantung agar berfungsi dengan baik. 5. Menurunkan berat badan. Buah ini hanya mengandung 31 kalori, jadi tidak akan membahayakan asupan kalori Anda. Belimbing juga memiliki serat yang dapat membantu perut Anda kenyang lebih lama. Buah ini akan membantu mempercepat metabolisme Anda, sehingga target penurunan berat badan lebih mudah dicapai. 6. Menyembuhkan masalah kulit. Belimbing memiliki sifat antimikroba dan sifat antiinflamasi yang dapat mencegah penyakit kulit, seperti dermatitis dan eksim. Eksim disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti fungsi abnormal dari sistem kekebalan tubuh, kulit kering, dan bakteri pada kulit. Semua ini bisa dicegah dengan memakan belimbing. 7. Menjaga stabilitas gula darah bagi diabetes. Belimbing termasuk salah satu buah yang baik untuk penderita diabetes. Kehadiran serat di dalam belimbing akan memperlambat pelepasan glukosa ke dalam aliran darah setelah makanan masuk ke dalam tubuh. Lebih lanjut, belimbing akan membantu dalam mengontrol kadar insulin dalam tubuh. Dengan kata lain, belimbing cocok dikonsumsi penderita diabetes atau orang-orang yang berisiko terkena penyakit tersebut. 8. Menjaga kulit dan rambut tetap sehat. Belimbing memiliki banyak antioksidan seperti senyawa polifenol, asam gelat, dan quercetin yang membantu mengatasi efek stres oksidatif dan menghentikan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Konsumsi belimbing akan mengembalikan proses penuaan kulit. Batang rambut pun jadi lebih lembab, sehat, dan memiliki akar yang kuat. Nah,
Itulah beragam khasiat dan manfaat blending bagi kesehatan tubuh. Konsumsi buah ini secara teratur, terutama yang sudah matang, sebab nutrisi dalam buah blending matang lebih melimpah. Hasilnya bisa berbeda. Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan, tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan medis konvensional. Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius, temui dokter Anda agar pertolongan yang maksimal Anda dapat.